kalau kita cara penggunaannya untuk mengganti password yang 0005 ini, kita cara gantinya seperti ini teman-teman ya. Diputar ke kanan. Nah, ini harus berubah ini. Bentar. Pastikan sama gini. Nah, lihat. Nah, sudah berubah. Terus kita rubah passwordnya sesuai keinginan kita. Ini kan 00. Kita rubah ke 999. Sesuaikan ini ya teman-teman ya. Ada garisnya ini. 999. Terus ini kembalikan. Nah, ini ada tombol set, tulisan set. Tadi kan untuk merubah putar ke kanan. Setelah kita setting ke 999, putar ke kiri, terus kita masukkan kuncinya ini. Nah, kita rubah passwordnya. Nah, udah nggak bisa dibuka dia. Nggak bisa dibuka ya. Ini, jadi kita buka lagi cara bukanya dengan password yang baru tadi berapa? 999. Ini ya passwordnya 9. Ini saya minggirkan dulu dan fokus. 999. Nah, ini 9. 9. Oh, 9. Ini juga dirubah ke angka 9. Dia akan lepas. Jadi